Halo sahabat Jeep, ketemu lagi bersama saya Hendy tentunya di channelnya Pioneer Jeep nih. Nah hari ini kita mau nge-review satu mobil yang sangat konsepnya sangat bagus banget deh. Dari kaki-kakinya, pilihan konsep yang dipakai untuk eksteriornya juga semuanya oke banget. Nah tentunya bukan mobil ini. Ini mobilnya Pioneer kan. Nah sekarang kita mau ke mobil yang mau kita tunjukin ke sahabat Jeep, ke teman-teman pengguna Jeep kita, biar mereka tahu nih konsepnya. Kalau mau bangun mobil nih banyak pilihan, banyak contoh yang dibikin di Pioneer Jeep. Contohnya satu mobil JK yang ada di belakang saya nih. Nah ini yang akan kita review mobilnya. Ini konsepnya udah pas banget. Ini juga udah pergantian konsep yang kedua. Dari sebelumnya cuma buat dipakai di kota aja. Nah sekarang sudah dirubah untuk bisa semuanya, untuk bisa di kota dan udah bisa off-road juga tentunya, karena bannya juga sudah ban off-road. Nah langsung aja kita review nih. Lah ada yang ganggu. Bentar. Ini yang saya gak suka nih kayak gini. Bentar nah. Sama Jeep nih, daripada bosen dengerin si Henry jelasin part-partnya apa aja dan gimana lah. Kayaknya kalau berdua tuh lebih enak lagi ya, lebih santai, kita bisa tanya jawab sendiri. Ya kalau part mungkin kan di video-video kita sebelumnya juga kan orang udah coba aja, juga udah tahu lah ya. Tau. Dari brand apa aja, fungsinya untuk apa aja, mungkin bisa lihat dari IG kita juga, dari YouTube kita. Nah sekarang kita mau bikin yang unik kali ya. Beda lah. Biar nggak bosen gitu-gitu aja nih, sahabat Jeep. Langsung aja nih? Langsung. Oke, langsung aja kita lihat nih mobil ini. Nah, ini sebelum kita mulai, mungkin kita kasih tahu dulu ya. Oke, boleh. Ini mobilnya salah satu anggota dari klub browser 4x4 yang ada di Indonesia. Oke, sekarang kita lanjut untuk tampilan luarnya kali ya. Mungkin kalian bertanya-tanya ya, kalau dari konsepnya kan udah keren banget nih, dan jarang yang pakai soft top, benar gak sih? Konsepnya udah kedua loh ini. Ini udah kedua? Ya, dulu tuh mobil dibangun untuk ya kota, nah sekarang dirombak lagi nih, yang langsung, karena suspensinya dia udah pecah, udah enak nih, di kota, dia tinggal langsung ganti ban. Oke. Nah, untuk kaki-kakinya semuanya dia yang sebelum konsep pertama yang belum dia ganti, dia ganti. Oh aduh, sayang sekali sahabat Jeep, saya nggak ada gambarnya. Nih, langsung aja nih kita lihat nih apa yang dipasang nih. Coba kita lihat nih deh tampilan luarnya dulu deh. Ban lah yang paling pasti dong. Gede banget nih. Ban entar lagi sepinggang. Tuh. Ini ban 37 12,5 ring 17. Ya, dari Maxxis. Dari Maxxis ya, yang model Trepador. Expedition. Ini Expedition, Expedition. Kuning. Oh, yang kuning. Oke. Ya benar masih Trepador tapi kan? Yang Expedition tipenya. Okay. Yang ada stiker kuningnya nih. Velgnya ya ring 17 lah pasti, Black Rhino. Ini dari Black Rhino, sahabat Jeep. Bumper ya masih dipotong ya? Nah ya. Nggak dipotong sih bro, itu dilepas. Dilepas, nah jadi ini bumper anniversary sebenarnya ya. Cuman sama ownernya tuh di pinggirnya itu dilepas, biar dia stabi. Looksnya tuh biar kelihatan stabi dan pada saat main itu juga lebih aman kali ya. Lebih aman, jadi untuk misalnya kita ngelewati lumpur, kalau full kan kalau kita lewati lumpur atau itu kan bebannya kan dandangnya kan lebih gede. Ya. Makanya dipotong udah langsung ke ban. Dan ini konsepnya juga kan makanya sampai dia ganti ini fender bushwhacker yang flat. Nah, supaya ini looknya juga dapat nih, tampilan juga dapat, enak dilihat. Apalagi travelnya jauh juga nih artikulasi dari bannya nih. Nah, ini kalau lift kitnya sendiri nih. Itu kan ada shocknya dari Fox ya? Shock dari Fox, servonya tebal. Tuh kitnya, dia dari? Kitnya kita menggunakan kit dari Full Synergy di mobil ini. Oh, Full Synergy ya. Gitu sahabat Jeep. Dari track bar, drag link, belakang, depan belakang itu semua kita pakai Synergy semua. Oke. Nah, ini pendukung off-roadnya nih. Boleh kasih tahu ini ada Winds Warren 9,5 CTI. Ini salah satu winds yang jarang banget sekali, karena udah nggak ada kali ya? Apa masih ada? Sekarang masih ada, zamannya dulu itu sebelum ada winds tipe yang lain. VR. Sebenarnya tipe winds itu dari dulu udah banyak, udah banyak banget. Cuman dulu itu untuk pemain-pemain off-road itu emang banyakan orang itu pakai winds 95 CTI. Oke. Karena sebelum misalnya kayak Evo, nah sekarang itu winds dulu itu emang laku banget. Oke. Nah kalau lampu-lampu nih penunjang dari kegiatan outdoor si pemiliknya ya?
kayak off road sore. Kadang tuh off road kita masuk pagi, sore atau malam mungkin kita baru keluar kan? Keluar, tapi nggak tahu hari apa. Gitu. Tergantung track mainnya juga. Ya, tergantung track main. Jadi ada lampu nih dari Rigid Radiance yang pot. Ini jadi dia titiknya tuh bakalan spot ke tengah. Terus ya, ada Radiance juga. Ini ada backlightnya. Snorkelnya dulu bisa dikasih tahu kan sama Bajib itu dari brand AEV. Nah, ini yes, snorkelnya masih pakai intake standar, itu bisa langsung dipakai. Memang udah PNP juga kok dia. Tinggal nambah klip-klipan doang sedikit. Itu juga bukan kayak klipan yang gimana, cuma sebagai penahan doang. Tapi untuk yang lainnya udah pakai intake juga. Nah, betul. Nah, ini karena dia udah pakai cup mesin yang model anniversary nih, sahabat Jeep. Kan di lubangnya tuh nggak ada ya. Anniversary kan rapat kan? Rapat, ya, rapat. Nggak ada. Nah, jadi ini di custom sedikit dan tenang. Customnya itu dia udah dapat malnya itu dari paketan si snorkel AEV-nya. Jadi tuh semua garisnya bakalan presisi dan nggak akan ngerubah jelek, tapi malah jadi bagus dan rapat hasilnya, sahabat Jeep. Inilah ya, nggak miring-miring lah ya. Yes, nggak miring-miring. Pokoknya presisi nih, sahabat Jeep. Nah, untuk grillnya juga pembeliannya ada konsepnya ini. Oh gitu? Ya, kalau kita lihat dari depan kan, ini kan grillnya kan seperti itu nih. Sampingnya ini ada gambar hiunya ini. Oh, benar. Ini ada hiu nih, sahabat Jeep. Matanya aja gue kalah tuh. Gitu, gede banget sih matanya. Nah, inilah konsep di pemilik mobil ini. Kalau aku bilang, hampir yang lain hampir nggak ada ya seperti ini ya. Nggak ada sih. Ya. Keren. Nah, ada yang seperti ini ya, pertama kali ya ini ya, kita lihat juga ya. Nah, coba sekarang kita lihat di bagian ini kali ya. Side step ya, elektrik ya, seperti yang lainnya juga. Sama yang ya, side step ya. Yang ngikutin pintu, cuman brandnya aja beda-beda. Sepertinya semua elektrik juga. Yang ngikutin semua pintu. Nah, sahabat Jeep, kayaknya kita akan lanjut ke bagian belakang mobil nih. Langsung aja, let's go. Nah. Oke, dulu. Gua bisa dudukin nih belakangnya. Oke, keren. Ini jarang banget nih orang yang berani pakai soft top buat harian tapi buat off road juga. Apalagi di Jakarta ya. Di Jakarta kan panasnya tuh enggak nahan banget. Soalnya kita pakainya di daerah-daerah dingin. Iya. Benar. Ya, untuk soft top ya mungkin semuanya sih plus minus ya. Tampilan oke banget dong. Oke. Nah, coba dikasih tahu. Ini soft top dari mana nih? Kayaknya jarang banget ada mobil Jeep JK itu pakai soft top. Ini pastinya brand asli dari USA juga. Ini USA. Brandnya apa? Ini sudah ada. Oh, tuh. Oh iya benar. Ini Rampage product. Nah, ya, jadi kalau nggak salah Rampage ini udah discontinue untuk produk yang ini ya? Yang ini dia ganti model sih ya. Ganti bentuknya hampir sama aja. Yeah. Untuk ininya kemiringan juga sama, cuman diganti dari bahan sama modelnya beda sedikit. Oh. Nah, ini kita lihat nih kayak ada ya full filler doang, filler, tuh. Bensin, pelindung lampu belakang. Lampu belakang. Nah, ini lampunya menggunakan lampu rekon nih. Nah, ini lampu rekon nih sama lampu Jeep. Lampu rekon yang ya kalau sekarang kan terkenal kan JW speaker. Karena kan sudah PNP tinggal colok. Yeah. Kalau untuk pakai rekon ini after sedikit dirubah, udah tambahin relay atau apapun itu, dia udah bisa masang ke Jeep ini. Oke. Tapi ini juga oke banget juga kok. Nah, bumper belakang sesuai dengan yang bumper depan. Bumper depan udah anniversary, bumper belakang pasti anniversary. Ini juga dipotong loh. Iya gitu. Gak ada loh ujungnya. Oh iya, ujungnya gak ada sama Jeep. Ini gak dipotong. Dicopot. Dicopot bagian plastiknya supaya dia bisa. Nah, kalau yang plastiknya kan berfungsi untuk nempel ke fender ya. Yang belakang itu biar nggak ada jarak. Kalau ini kan udah bagian di fender. Nah, biar kelihatannya lebih bagus aja. Oke. Jadi konsepnya itu ya dia maunya mobilnya juga rapi, enak dilihat, apalagi dipakai. Kalau dipakai otomatis untuk perjalanan itu dari kaki-kaki. Kalau yang lihat ada tampilan bagian luar mobil ini gitu. Kalau misalnya juga dari bawahnya ini keren banget nih. Dia udah pakai knalpot dari Borla. Ini Borlanya sampai ke tengah. Oh, ini sampai ke tengah? Sampai ke tengah. Lampunya nih, sahabat Jeep, banyak banget. Ini udah ada lampu dari Quadratec. Tambahan juga lampu belakang ya, dari Warren. Itu dia pakai lampu Quadratec yang 4 inch. Terus yang Warren-nya ini untuk bagian belakang mungkin kalau buat main. Makanya itu yang seperti dari yang dibahas di depan ya, persiapan. Makanya kita belum tahu, karena emang mobilnya sudah dibangun konsep off-road. Iya. Ini pakai Warren 350 untuk bagian belakangnya aja.
Kalau ada pasang kamera kan. Pasang kamera, ada lampu buat nerang. Apalagi pada saat off-road itulah, kegiatan pokok kegiatan outdoor malam-malam tuh penting banget kamera mundur plus lampunya. Karena mendukung misalkan terjadi apa kejebak gitu kan, di lumpur ataupun jaraknya tuh tipis banget. Nah, ini kamera ngebantu banget. Nah, ini ada juga nih high lift jack nih. Nih 48 inch. Tadi aku kirim buat gantung-gantung kan. Eh, tapi kuat kayaknya ya. Ini bracketnya kuat sama gitu. Ini kuat, kuat banget. Ini bracketnya asli dari Amerika juga. Gokil. Ini bracketnya dari AFV. Emang sudah dibikin dari AFV khusus untuk tail carrier-nya dia juga. Nah, ini bumpernya anniversary, tapi kita pakai tail carrier-nya AFV. Tail carrier-nya AFV tuh, Sobat Jeep. Kemarin kita ada paketan baru, itu paket BTS. Tahu nggak lo? Beli Teraflex ya? Beli Teraflex sepaket. Jadi untuk paketannya itu, kita ada Teraflex plus kalian bisa kombinasiin sendiri untuk shock-shocknya. Jadi ada Falcon, Shox, ataupun pakai Fox juga bisa. Yang terakhir kita pakai King juga tuh bisa, masih ready. Kira BTS tuh cuma ada di brand makanan itu doang. Ngetrennya lagi hype. Kita juga bisa ya. Bisa ada BTS, paket BTS. Pokoknya kalian kontak aja di Instagram atau WA sales kita nih, WA si Henry nih. Kalian bisa tanya-tanya. Mungkin sedikit deh, kita akan ngecek bagian interior dari dalam. Karena tadi gue lihat-lihat tuh joknya udah keren banget tuh. Udah dirubah. Ini gue juga belum ngintip dalam. Lu belum lihat kan? Ya. Kita akan lihat sama Jeep. Langsung aja. Ngintip dulu nih, let's go. Nih. Oke nih, sekarang kita mau masuk nih. Nah, kalau yang mau nanya nih, JK tahun berapa? Ini JK tahun 2010, ini masih 3800cc. Nah, ini masih yang kita menggunakan itu setirnya yang masih lama nih. Nah, setirnya lama. Nih, kita terlama kan JK 8 2010 ini setirnya seperti ini. Tuh, ini juga head unitnya sudah diganti semua. Dan ini untuk tahun segini ini masih rapi banget ya? Masih rapi, masih nyaman sih. Ini rapi banget nih, mobil bersih banget lagi. Ini joknya aku suka nih, untuk kayak gini ya, kayak model mobil sport ya. Terus ada juga nih lambang Captain America nih, kayaknya nih, keren-keren. Ini mobil Amerika. Oh iya. Nih, barang-barang jadi, harus Amerika juga. Bener, American style. Iya, American style. Dan ini joknya sudah diganti kulit semua nih. Nih, duduknya juga enak banget ini. Nyaman sih, nyaman duduk banget. Di sini nyaman banget. Apalagi di belakang juga. Gue rasa ini nggak bakal mabuk sih gue kalau duduk di belakang sini. Ini kalau jalan jauh jok begini, serasa nggak naik JK. Bener. Tapi bisa ketiduran ini. Saking enaknya ini. Saking enaknya ya. Bisa ketiduran. Nih, kalau karpet, kalian bisa lihat nih, karpet original dari Mopar nih. Ya, sama Jeep. Karpet kita pakai yang original Mopar nih, ada tulisan Jeepnya. Ada tulisan Jeep. Nih, original Mopar. Terus, ada ini juga nih. Apa? Intercom ya? Intercom. Itu Rick lah, Rick. Nah, jadi pada saat kalian main off-road, apalagi bareng-bareng klub atau bareng teman, pasti perlu yang namanya komunikasi. Nggak mungkin telepon dari WA kan? Belum tentu di dalam hutan tuh dapat sinyal. Di telepon WA grup gitu ya? Nah, jadi perlu banget yang namanya rig, biar bisa koneksi. Kayak radio lah, gampangnya gitu sebutnya, sahabat Jeep. Yes. Ini tampilan dalamnya nih. Kalau nah, ini tampilan dalamnya, soft top ya. Soft top-nya. Jadi juga dapat ini nih, sahabat Jeep, di tengahnya tuh ada jalur ininya nih buat penahan dia. Ya, ada besinya nih. Biar nggak lentur. Iya. Biar nggak turun. Ini ada switch lampu nih. Ini switch lampu dari Rugged Ridge. Ini 4 switch. Pilar untuk switch. Lampu yang depan tadi itu. Yes. Nah, kalau sahabat Jeep mau nyari switch, bilang aja pilar switch. Nah, itu taunya seperti ini. Karena ini pilarnya di Jeep. Betul. Nah, ada juga yang di tengah. Yang di sini. Atau di bawah, ya, di atas di bawah, dashboard. Ya, itu juga bisa yang di sini. Tergantung kebutuhan lah. Benar. Berapa banyak lampu yang dipasang dan untuk dipakai buat apa aja. Kalau kayak misalnya nambah locker segala atau itu kan pastinya lebih banyak lagi udah pasti. Yes. Tuh. Jadi selain dari barang-barang yang mungkin belum ready kan bisa Indian juga gitu. Atau mungkin barang-barang yang susah dicari, nah kita bisa bantu cariin juga. Pastinya dong, kayak karena gitu. Kita juga masukin barang sendiri kan. Mm-mm. Kita cariin sendiri barang yang benar daripada masuk nanti salah kan? Barang salah. Kasian juga. Yes, apalagi yang fatal lah, RHD, LHD lah minimal itu. Ya betul, sekarang seri kiri. Iya. Yuk kita intip surat knalpotnya yuk. Ini udah gue nyalain nih.
Boleh. Sekarang kita. Nah, ini kalau suara knalpot dari dalam nih, Sob Jeep. Ini dari dalam seperti ini. Ini kaca saya buka semua ya. Kaca dibuka. Kita bawa jalan deh. Boleh, bawa jalan. Nah, Sob Jeep. Sekarang aku sama Henry itu udah di dalam Jeep-nya. Kita ngerasain suspensi dari Jeep ini ya, yang tadi kita review, terus sama suara knalpotnya nih, Sob Jeep. Ini enggak bising banget, Sahabat Jeep, suaranya itu masih oke lah di telinga, masih nyaman. Ya, ini kalau dalam kita nggak begitu kedengeran suara knalpotnya ya. Nggak yang berisik, gangguin banget gitu. Iya. Ini oke banget, dan untuk tahun segini juga JK ya, itu yang namanya Jeep ya. Biarpun tahunnya lama, ya selama kaki-kakinya bener, karena tahun Jeep itu kan dari tahun ke tahun, suspensinya ya semua sama gitu, nggak ada perbedaan. Kalau untuk yang sudah, untuk yang performance ya, untuk yang off-road ya tinggal kita pasang-pasangin, dan ini enak banget masih mobil nih tahun 2010. Nah, ini sekarang kita lihat nih ke depan ya, kita nggak bisa terlalu kencang-kencang banget ya, lari-lari 60 di ruko nih. Udah pada tahu belum nih tokonya Pioneer Jeep di mana? Nah, ayo di mana ya. Kita ada di ruko Cempaka Mas, blokan nomor 32. Yang paling gampang, kalian ketik aja Pioneer Jeep di Google Maps, dan yes, kalian pasti sampai langsung ke toko kita. Ya, nanti nyasar nih. Oke deh, Sahabat Jeep, aku rasa untuk video review santai untuk Jeep JK 4 pintu yang kitnya udah pakai 3,5 dari Sinergi, dan juga shocknya tuh dari Fork Reservoir Adjustable. Nih, kita namain mobil ini, kalau dari aku ini, aku sebutnya Jeep Hiu aja. Oke, okay, Jeep Hiu. Sahabat Jeep nanti suruh, ini aja sahabat ntar komen aja nih, Sahabat Jeep mau namain mobil ini namanya apa nih? Iya, yeah. Oke deh Sahabat Jeep. Oke, Sahabat Jeep. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga di share ke nih ke teman-teman kalian. Karena menurut aku informasi-informasi yang kita berikan itu semuanya penting banget. 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 Yeah. Wajib kalian tonton. Gak cuma review mobil doang, tapi kita juga informasi juga kegiatan apa aja yang ada di Pioneer Jeep, terus barang-barang baru apa aja yang bisa fit ke Jeep JK, JL, ataupun JT gitu. Karena ya bisa dipakai di JL dan JK ya, ada beberapa bagian bisa dipakai kok, jadi masih aman. Masih aman. Dah, sampai jumpa di video berikutnya, Sahabat Jeep. Dadah. Sampai jumpa, dadah.